صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. والسخاء dan termasuk di antara bentuk ketaatan hati adalah ketika kita memiliki sesuatu daripada dunia kemudian kita berderma dengannya sebagai investasi akhirat kita semuanya. Sifat sakho disebut dengan sifat dermawan dalam bahasa Indonesia. Ada sakho, ada jud, ada ithar. Sakho itu adalah kapan kita memiliki sesuatu yang lebih dari hajatnya kita. Nah, apa yang lebih ini? Kita dermakan di jalan Allah. Ini namanya sakho, sifat dermawan. Ada yang disebut dengan jawat, juga dermawan sebetulnya, tapi lebih dermawan daripada sakho. Gimana itu? Tidak dia sisakan sedikit pun harta yang dia punya. Nggak pernah ninggal, nggak pernah nyimpen untuk besok. Ada yang lebih dermawan daripada orang yang punya sifat al-jud, yaitu al-ithar, sifat al-ithar. Sifat al-ithar adalah ketika dia punya hajat, tetap dia utamakan orang lain daripada hajatnya dia, padahal dia butuh. Sakho, pelakunya disebut dengan sakhi. Orang yang memiliki sifat sakho disebut dengan sakhi. Gimana sakhi itu? Diceritakan di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang kalau malam bekerja sebagai tukang kebun. Datang kepada orang kaya, yang mana orang kaya ini punya kebun, tak kebun kurma, kebun buah yang lain dan seterusnya. Dia menawarkan diri akan jasa. Jasanya adalah setiap malam nyiram tanaman mereka, kebunnya mereka. Nanti kalau sudah pagi, maka orang ini mendapatkan bayaran, mendapatkan upah. Setiap orang ngasih 2 sok. 2 sok daripada makanan pokok, mungkin gandum atau beras misalnya. 2 sok itu, 2 sok itu ya kurang lebih 3 kilo, 6 kilo, 1 sok 3 kilo, 1 sok 3 kilo, 4 mut, 4 mut, 1 mut ini, 1 mutnya. Kalau 4 mut sama dengan 1 sok, ini 2 sok, kurang lebih 6 kilo setiap pagi satu orang. Setiap pagi ini orang datang kepada Rasulullah SAW sambil bawa karung beras atau karung gandum. Separuhnya diberikan kepada Rasulullah untuk Rasulullah, diamanatkan kepada beliau untuk dibagikan kepada orang yang butuh, sementara separuhnya lagi untuk nafkah keluarganya. Enggak dia ambil kecuali kadar hajat, apa yang lebih enggak disisakan sama sekali. Semuanya untuk orang-orang yang butuh. Ini adalah contoh orang yang memiliki sifat sakho. Orang yang memiliki sifat sakho dalam bahasa Arab namanya adalah sakhi. Naam.
Dikatakan iya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Anfik ya ibna Adam unfik alaik." Infakkan hartamu wahai anak manusia. Aku akan infakkan apa yang aku punya kepada kamu. Jadi kalau kita ini berderma dengan hartanya kita, jangan khawatir. Kita akan mendapatkan balasan lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang memang ada beberapa ibadah itu yang butuh nekat, termasuk untuk berderma dengan hartanya kita. Seloman-lomannya itu adalah membutuhkan sifat nekat sedikit, tapi nekat dengan makna yang positif. Pondok yakinlah. Unfik ya bena Adam, anfik ya bena Adam, unfik alek. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, janji dari Allah. Infakkan hartamu wahai anak manusia, aku Allah akan jamin, aku akan infakkan apa yang aku punya kepada kamu. Kira-kira kalau Allah memberikan balasan kepada kita apa setimpal? Tak mungkin. Wa ma tunfiqu min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kalian infakkan di jalan Allah, walaupun sedikit, Allah akan ganti. Dunia maupun akhirat itu. Dunia maupun akhirat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu mengatakan, "Idza aqbalatid dunya 'alaik." Jika dunia menghadap kepada dirimu, artinya kaya. Jika dunia tidak berpaling darimu, maka fa anfik minha fa innaha latafna. Maka infakkan. Kalau kita ini kaya, infakkan. Maka harta apa yang kita infakkan itulah harta yang tidak akan binasa. Harta itu yang manfaatnya sampai akhirat. Bukan harta kalau kita tinggal mati enggak ngasih manfaat, bukan harta itu. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikasih kambing satu sahabat. Kemudian diberikan kepada Siti Aisyah. Jelas ini ya. Keesokan harinya tanya Rasulullah kepada Siti Aisyah, "Aisyah, kambing yang kemarin dikasih oleh sahabat fulan, ada sisa enggak?" "Ada ya Rasul, ada sisa. Misal bagian paha misalkan ya, bagian paha. Yang lain mana?" "Yang lain sudah sedekah." "Oh, berarti yang sisa justru yang disedekahkan. Kalau ini enggak sisa, ini apa yang kita makan enggak sisa. Maksudnya apa? Enggak abadi. Apa yang kita makan jadi kotoran, tapi apa yang kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala kepada fuqara wal masakin, itu yang abadi. Itu yang sisa. Sisa itu kan maksudnya abadi maksudnya. Tidak lekang oleh waktu. Jadi harta itu adalah yang kalau kita mati mendatangkan manfaat. Jadi jangan jor-joran kita ini untuk harta yang kalau kita tinggal mati enggak ngasih manfaat. Jangan jor-joran. Artinya berupaya penuh dengan harta yang kita punya untuk sesuatu yang kalau kita mati mendatangkan manfaat. Ibarat titip gitu, ibarat titip melihat masjid belum selesai dibangun titip. Nanti kalau mati diminta lagi tuh, dapat lebih. Dapat lebih. Melihat ada anak yatim, misalkan Muharraman, kasih. Melihat ada fakir miskin, kasih titip. Titip ke masjid, titip ke anak yatim, titip ke fakir miskin, titip ke pondok, titip ke madrasah. Tujuannya apa? Nanti kalau mati diminta lagi. Dan dia mendapatkan lebih daripada apa yang dia keluarkan. Ini kalau kaya. Gimana kalau miskin? Kalau kaya, infakkan hartamu. Karena harta yang kamu infakkan di jalan Allah itulah yang abadi. Nggak akan sirna itu. Nggak akan fana. Abadi selama-lamanya. Tapi kalau miskin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah memberikan nasihat, "Wa idza ajbarat anka." Tapi kalau dunia itu berpaling dari kamu, dunia menjauh dari kamu, ya nasib sudah. Gimana? Fanfik minha, tetap sedekahkan. Kenapa? Toh harta yang kamu simpen ini enggak akan abadi. Tetap sedekah sesuaikan dengan kemampuan, bukan berarti sedekah sampai anak istri enggak makan, ya enggak juga. Sesuaikan dengan hajat, apa yang lebih, walaupun 1.000, 2.000, 5.000, tapi lebih kasih sudah di jalan Allah. Kenapa? Apa yang kamu simpen, kalaupun tetap uang 5.000, 10.000 itu kamu simpen, nggak akan abadi itu. Jadi kalau kaya, orang kaya, tolak ukurnya adalah apa yang kamu sedekahkan itu akan abadi. Kalau orang miskin tetap sedekah, tolak ukurnya apa? Apa yang kamu simpen, apa yang kamu sayang-sayang, apa yang kamu enak-enakan, nggak akan abadi itu. Dibalik. Jadi tidak menjadi alasan
kemelaratan seseorang itu adalah penghalang buat dia untuk mendermakan, menginfakkan, mensedekahkan harta yang dia punya walaupun sebagian, walaupun kadar apa yang dia mampu. Ini disebut dengan sakho. Ada yang disebut dengan aljud. Orang yang memiliki sifat aljud disebut dengan jawad. Disebut dengan jawad. Lebih dermawan daripada sakho. Gimana itu? Kalau tadi kan apa yang lebih dari hajatnya disedekahkan. Kalau ini tidak menyisakan sama sekali. Dapat 6 kilo, 6 kilo sedekahkan semuanya sudah. Enggak pernah nyisa, enggak pernah nyimpen untuk besok. Walaupun untuk nafkah keluarganya. Ya kalau kelasnya kita mungkin perlu tanya kepada anak istri, ridho enggak ini? Yakin enggak bareng-bareng? Walaupun untuk hajatnya dia. Walaupun itu hajat, sedekahkan semuanya. Paham ya? Tidak menyisakan sedikit pun. Itulah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat ajwad minar rihil mursalah. Rasulullah itu lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Maksudnya gimana? Rasulullah lebih loman daripada angin. Angin itu ada lubang sekecil apapun masuk itu. Ada lubang sekecil apapun masuk. Artinya apa? Tidak ada manusia yang pernah kenal sama Rasulullah kecuali mereka pernah merasakan kebaikannya Rasulullah. Baik itu berderma itu kan juga enggak harus harta. Memaafkan itu juga berderma gitu. Pokoknya enggak ada manusia yang pernah kenal sama Rasulullah kecuali mereka pernah merasakan kebaikan dan sifat kedermawanan daripada Rasulullah. Apapun yang beliau punya, beliau kasih. Apapun yang beliau punya, beliau kasih. Apalagi cuma harta. Wong beliau enggak pernah bingung sama harta. Termasuk wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat. Beliau diteror pernah, beliau ini pernah datang malaikat. Aku anjurkan ya Rasul, jangan, mereka adalah umat yang aku harapkan anak turunnya yang akan beriman kepadaku dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan rahmat, itu kan kedermawanan lebih daripada dermawannya harta itu. Ngasih harta gampang. Kalaupun kita katakan ngasih harta, mensedekahkan harta itu berat, ngasih maaf, ngasih ridho, ngasih halal kepada orang yang pernah jahat sama kita lebih berat. Dan itu adalah kedermawanan yang luar biasa. Saya mau tanya, angin ini kalau berhembus apa pilih-pilih? Angin kalau berhembus, pilih-pilih lah. Enggak, Rasulullah juga kalau ngasih rahmat, enggak pernah pilih-pilih. Siapapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kebaikan kepada beliau, ya kepada mereka. Malah pernah diceritakan ada seorang kafir datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin si kafir ini tahu ya. Manusia itu dikatakan hebat kalau ada orang enggak suka sama dia tapi tetap mengaku kehebatannya. Sudah sunnatullah gitu loh. Sehebat apapun kita, ada orang yang enggak suka sama kita. Siapa manusia yang lebih suci daripada Rasulullah? Ya ada aja yang enggak suka sama beliau. Tapi ketidaksukaan mereka tidak melunturkan kekaguman mereka kepada Rasulullah. Ini hebat. Ini hebat. Contoh Abu Lahab. Iya. Abu Lahab atau Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah. Ikrimah ini sahabat, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imannya gara-gara apa? Gara-gara Ikrimah ini mengatakan kepada Rasulullah, nantang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, belum iman waktu itu. Aku ingin tanda kalau kamu nabi yang benar. Aku ingin tanda kalau kamu nabi yang benar. Maka ditantang balik oleh Rasulullah, Ikrimah, kalau aku berikan kamu kepada kamu tanda yang jelas, yakin iman, nggak bohong ya, nggak. Itu pohon yang nunjau ada di sana, dipanggil sama Rasulullah, sering dengerin kan, sampai balik lagi, gimana iman? Ikrimah, putra Abu Jahal atau Abu Lahab saya lupa, tanya kepada Abu Jahal atau Abu Lahab bapaknya, itu nggak ditolak keimanannya, bukan marah Abu Jahal Abu Lahab itu, bukan ngamuk, jadi walaupun nggak seneng. Benci Abu Jahal Abu Lahab kepada Rasulullah, tapi tetap mengatakan bahwa Rasulullah satu sosok yang patut dikagumi memang. Jujurnya, amanatnya, baiknya, dermawannya. Walhasil, mungkin orang kafir ini dengar kalau Rasulullah itu
baru dapat hadiah dari seseorang. Dikasih kambing oleh satu orang. Orang kafir masuk gak seneng ambil kanjeng Nabi, tahu Rasulullah kalau diminta ngasih nih, siapa aja. Kalau kita kan pele-pele. Kamu pernah apa sama saya? Kok minta-minta ini? Gak tau nulu, gak tau pokok jaluk. Oh, lah udah butuh nih, marah nih. Nah, itu kita. Rasulullah enggak. Orang kafir tahu sifat Rasulullah seperti itu. Oh, Rasulullah dapat hadiah. Kambing banyak. Saya kafir, belum iman sama Nabi, sama Muhammad. Oh, kalau saya minta, gak mungkin gak dikasih. Datang. Muhammad minta kambingnya. Minta kambing. Bukan minta sampil. Minta lulur. Minta kepalanya. Enggak, minta kambing. Ya, apa kira-kira? Utuh. Gimana Rasulullah ngasih? Dikasih itu orang kafir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak, bukan satu. Sampai bingung ini orang kafir nggawone ya opo. Tapi namanya dikasih, yo kan bingung nggawa, pokoknya penting diterima di sini. Bawanya gimana bingung, urusan nomor 2, yang penting terima dulu. Anda dikasih 1000 kambing. Bingung enggak bawanya? Bingung. Dikomong ya opo. Tapi diterima enggak? Terima di sini. Masalah engkau gawane apa urusan keri wis. Terima sampai orang ini iya datang kepada kaumnya, yang kafir datang kepada kaumnya. Sembari dia mengatakan aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'a man la yakhshal faqah. Kaumku, rakyatku semuanya masuk Islam. Loh kenapa? Muhammad kalau ngasih kayak enggak takut fakir. Lihat, aku ini kafir, gak iman sama dia, minta kambing, dikasih satu udah terima kasih aku. Dikasih kambing sampai aku bingung bawanya gimana. Masuk Islam. Muhammad tuh kalau ngasih, kayak ngasih orang yang gak takut fakir. Memang. Kalau kita kan hitung-hitungan. Yang dikasih siapa, hitung-hitungan. Sudah pernah ngasih apa kepada kita, hitung-hitungan mana. Iya. Ujung-ujungnya hitung-hitungan, juga kayak ini. Rasulullah enggak minta kambing wahai Muhammad kafir kasih akeh bingung gawani sampai kagum ini orang kafir datang kepada rakyatnya masuk Islam semuanya ayo masuk Islam. Lu kenapa Muhammad kalau ngasih enggak takut fakir? Muhammad kalau ngasih enggak takut fakir. Ini dan Muhammad itu kata dia, aku saksikan betul dengan kepalaku sendiri, mata kepalaku sendiri. Kalau diminta enggak pernah ngomong enggak. Kafir nih. Jadi kagum, tetap kagum gimana pun juga hebat. Masalah iman kan masalah hidayah memang. Nih, sama seperti Michael Hart itu loh, yang bikin buku 100 tokoh berpengaruh sepanjang masa. Malah agamanya non Muslim, Kristen atau Katolik, tapi tetap meletakkan Nabi Muhammad sebagai nomor satu tokoh dunia yang pengaruhnya sepanjang masa. Yesus dalam pandangan dia, pemahaman dia diratakan nomor 4. Tapi gak iman. Ya iman urusan hidayah, tapi kagum itu bisa diukur, bisa dirasakan. Ya bisa dirasakan, bisa dilihat. Bisa didengar dari pujian orang lain dan seterusnya. Ayo masuk Islam semuanya. Dan aku tidak pernah menyaksikan Muhammad kalau diminta terus ngomong enggak. Enggak pernah sama sekali. Nah, kemudian pernah sekali waktu Rasulullah SAW mendapatkan harta kiriman daripada Bahrain. Kiriman harta yang banyak daripada Bahrain. Diriwayatkan beliau mendapatkan harta lebih daripada 1000 dirham. 1000 keping perak. Banyak beliau mendapatkan. Tidak ada satupun orang datang kepada beliau kecuali beliau kasih. Ya Rasulullah, mau iman, mau kafir, kasih sudah. Kasih. Enggak pernah nolak. Sampai habis. 1000 dirham. Miliaran. Entek. Jaluk. Kayak jaluk. Enggak pernah itu kan. Angin dulu. Ya apa sih lomanya angin ini? Gimana lomanya angin ini? Ngasih nafas kepada kita, ngasih oksigen kepada kita. Bukan hanya hewan. Tumbuh-tumbuhan. Siapapun dikasih. Siapapun merasakan manfaatnya angin. Sama Rasulullah, siapa merasakan? Masih terus. Iya. Kita kalau perlu kita ini punya bank kalau perlu. Sehitung-hitungan sih. Gitu. Kalau perlu kita ini punya pabriknya duit. Tetap hitung-hitungan gitu. Sopo kan begitu. Kok mau orang aku dulur? Nah,
Ya Rasulullah dimusuhi itu Rasulullah, dijalui enggak ya tetap. Ya apa sih? Iya. Hebat nih sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Enggak pernah nolak sampai habis, datang satu orang terakhir, telat datang. Ya Rasulullah minta, enggak punya apa-apa, habis sudah. 1000 dirham sudah habis ya Rasulullah, habis. Kelihatan melas, kasihan Rasulullah. Udah gini aja. Kira-kira ada barang yang bisa kamu jual kepada saya beli, tapi aku utang ya, entek duit, kalau mana? Jadi 1000 dinar itu, gak ada 1 dinar pun yang beliau simpen. Untuk anak istrinya gak ada, sudah, entek. Kelihatan melas, ini sahabat, butuh, ada hajat memang. Tanya Rasul, mungkin ada barang yang lebih daripada butuhnya kamu, jualan, tak tunggu, tapi utang. Kapan saya dapat, tak bayar. Ini. Kapan saya ada duit, saya bayar. Sayyidina Umar bin Khattab ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, Anda tidak dipaksa sampai sedemikian rupa ya Rasul. Kami saksikan sendiri, 1000 dinar habis semuanya. Anda untuk makan, anak istri Anda untuk makan sekarang, besok kan. Enggak ada memang. Jadi enggak perlu Anda itu nolong orang sampai utang-utang itu enggak perlu, kata Sayyidina Umar. Saking kesiannya Sayyidina Umar maksudnya. Berubah wajahnya Rasulullah, kelihatan enggak senang gitu. Kelihatan enggak cocok sama ucapannya Sayyidina Umar ini. Sahabat yang kedua bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enggak apa-apa kalau Anda berkenan untuk utang demi membantu fulan ini, tenang. Anfik wala takhsha min dzil arsy ikrala. Jangan takut ya Rasul. Sedekahkan. Apa yang kamu punya, sedekahkan. Enggak punya, utang untuk sedekah enggak apa-apa ya Rasul. Aku yakin Allah pemilik arsy tidak akan menelantarkan Anda. Ya. Senyum Rasulullah. Dengar komentarnya Sayyidina Umar, berubah mukanya. Dengar komentarnya orang kedua, senyum Rasulullah. Sambil Rasulullah mengatakan apa? Bihadza umirtu. Aku diperintah oleh Allah untuk ini. Bayangin. Ya bos. Utang untuk nolong orang. Ya apa kira-kira? Hah? Ada enggak orang model gini sekarang? Wong duwe ngomong gak duwe kok saya ini. Punya ngomong gak punya. Subhanallah. Ini gak punya beneran ini. Tapi gak apa-apa. Apa yang bisa kamu jual? Tak tunggu. Tapi aku utang. Subhanallah. Luar biasa. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ada lagi yang disebut dengan ithar. Orang yang memiliki sifat ithar disebut dengan mu'thir. Gimana orang itu memiliki sifat ithar? Oh, ithar ini lebih loman daripada jud. Jud itu lebih loman daripada sakho. Ithar itu lebih loman daripada jud. Wah, paling tinggi deh. Ini paling tinggi sudah. Gimana itu? Dia butuh. Cuma melihat ada orang butuh dikasih sama dia. Dia lapar, dia butuh sama makanan. Dia haus, butuh sama minuman. Enggak ada minuman kecuali minuman ini. Tapi dikasih sama orang lain. Kenapa? Kesian dia. Mungkin saya masih kuat, dia mungkin sudah enggak kuat. Kasih. Wah ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka adalah orang-orang yang mendahulukan kepentingan dan hajat kebutuhannya orang lain. Padahal dirinya mereka juga butuh sebetulnya. Pernah diceritakan dalam satu perang Yarmuk. Iya, dalam satu perang yang Yarmuk. Selesai perang, ada sahabat namanya Hudzaifah. Ketika itu beliau perang bersama sepupu beliau. Sahabat Hudzaifah selesai perang nyari sepupunya di dulurku, di misananku dicari. Sampai ketemu. Ternyata dia dalam keadaan kehausan. Ya apa ya orang dulu itu ya, sahabat ya. Dalam keadaan kehausan. Akhirnya mengeluarkan air nih Hudzaifah ini. Tenang, misananku, aku bawa air. Kamu butuh air enggak? Persediaan menipis, butuh enggak? Artinya bisa bertahan hidup enggak? Kalau masih bisa bertahan hidup, aku kasih orang lain. Dia mengatakan, enggak, aku butuh air ini. Aku sangat butuh kepada air. Udah, mau dikasih. Ternyata si misanan ini dengar suara sahabat yang lain yang terkapar kehausan juga ngomong dilihat kayaknya dia lebih butuh dari aku. Kayaknya dia lebih butuh daripada aku. Yakin ya sudah. Hudzaifah datang kepada sahabat yang kedua ini.
Mau dikasih, kamu butuh sama air enggak? Artinya kamu bisa bertahan hidup apa enggak? Kalau bisa bertahan hidup mungkin ada yang enggak bisa bertahan hidup. Butuh saya, butuh. Manduk-manduk gitu. Ya sudah, aku kasih air. Belum tertuangnya itu air, dengar sahabat yang ketiga. Dilirik. Kayaknya dia lebih butuh daripada saya. Wis, mungkin saya masih bisa bertahan, dia mungkin enggak bisa. Dideketi sama Hudzaifah yang ngomong tadi itu, mati, wis. Meninggal. Oh ya wis, syahid. Datang sahabat yang kedua. Loh, mati. Akhirnya balik ke misanannya, meninggal. Wis. Ini wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Butuh taruhannya nyawa ini, perang lagi. Bukan mikir awake dhewe, mikir wong liya. Sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, pernah juga diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Pernah sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kaum Anshar dan kaum Muhajirin untuk perang. Untuk perang, selesai perang. Namanya perang ada harta rampasan. Saat itu masih baru-barunya diikat persaudaraan antara Anshar dan Muhajirin. Iya. Muhajirin masih dalam keadaan miskin, banyak miskin saat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan opsi kepada kaum Anshar. Gini, kaum Anshar, pilih salah satu di antara dua pilihan ini. Enggak ada pilihan yang ketiga. Ini ada harta rampasan, banyak, alhamdulillah. Kalian bagi hartanya kalian yang ada di Madinah. Kaum Anshar, hartanya kalian, rumahnya kalian, tanahnya kalian bagi dengan kaum Muhajirin. Maka harta rampasannya juga akan aku bagi kepada kalian. Apa kalau enggak? Ya sudah. Hartanya kalian yang ada di Madinah semuanya miliknya kalian sudah. Tapi harta rampasan ini kesian Muhajirin. Mereka masih miskin, ikut perang. Ini alhamdulillah menang, ada harta rampasan buat mereka ya untuk bertahan hidup. Mereka ninggalkan harta ketika hijrah di Mekah itu. Enggak bawa duit sepeser pun, tanahnya, rumahnya, kebunnya, ontanya, sapinya, kambingnya semuanya enggak ada. Wis, ini untuk mereka ya. Apa jawaban kaum Anshar? Ya Rasulullah, harta kami, tanah kami, kebun kami, kami bagi dengan kaum Muhajirin. Dan kami tidak berharap sedikit pun daripada harta ghanimah, berikan kepada mereka semuanya. Ya Allah. Ya kalau kita jadi sahabat lah hitung-hitungan, laksakan kaum Muhajirin ini. Ya, kesian kaum Muhajirin, kesian Nabi. Kalau kita kan hitung-hitungan, lu yakin deh, harta rampasan sama hartanya saya lebih banyak. Hitung-hitungan, kadang-kadang rapat di sini. Ya kira-kira, enggak. Kaum Anshar langsung sudah. Enggak ya Rasulullah, harta rampasan perang untuk Muhajirin semuanya. Dan hartanya kami, rumahnya kami, tanahnya kami, kebunnya kami, hewannya kami, hewan ternak, aku bagi juga. Yo. Ini badal kaum Anshar ya, banyak yang miskin juga sebetulnya, banyak yang butuh juga, ada hajat mereka, ada kebutuhan, tapi mereka lebih menomorsatukan orang lain. Nah, diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu waradha. Pernah sekali waktu salah satu sahabat Rasulullah SAW diberi hadiah. Apa hadiahnya? Kepala kambing. Iya, diberi hadiah kepala kambing. Ketika mau menerima ini sahabat mikir, sebentar. Saudaraku kayaknya lebih butuh kepala kambing. Iya. Ibarat kalau kita ini kasih duren kan enggak mikir dulur, guys. Dikasih duren, dikasih kepala kambing enggak mikir dulur, enggak mikir tonggo, enggak mikir konco sudah. Alhamdulillah bisa rezeki sudah. Ya enggak apa-apa sih, itu namanya rezeki. Cuman sepeteng ini sih ya, kena duren, kena. Ya sepeteng sudah, lupa sudah. Ini enggak. Waduh, kepala kambing. Sebentar. Saya masih ada persediaan. Saya bukan nolak, mohon maaf. Cuman kayaknya saudara saya ini, rumahnya enggak jauh dari sini, butuh. Dia dan keluarganya butuh untuk makan kepala kambing ini. Maka, iya. Maka kepala kambing ini sama yang punya yang menghadiahkan. Oh yowis, gak mau ya, gak mau. Datang ke rumah kedua. Saya kasih kepada Fulan gak mau. Bilangnya kamu lebih butuh. Ya iya mungkin saya lebih butuh dari dia. Cuman ada yang lebih butuh dari saya. Ada yang lebih melarat daripada saya. Kesian, kalau saya mungkin masih ada persediaan. Mana rumahnya itu gak jauh. Datang ke rumah ketiga. Tadi saya datang kepada A. A bilang B butuh. Saya datang kepada B, katanya kamu C butuh.
Oh ya, ada yang lebih parah dari saya, itu D. Sampai dikatakan 7 rumah. Sampai muter. Jadi A, B, C, D, E, F, G, G balik ngomong, A itu kayaknya lebih butuh daripada saya. Ya apa hari ini? Subhanallah, sahabat semuanya. Indah ya, indah ya, indah. Didengarkan, kalau diamalkan lebih indah ini. Ya, di rumah no, bikin kita geleng-geleng. Ini kapan kita ini dikagumi sama orang gitu? Kita ini bisa cuma kagum sama orang hebat ya, masya Allah, luar biasa, lomat. Kapan kita dikagumi itu? Ya kita nggak butuh kagumnya orang, nggak butuh. Cuman sekedar bahasa begitu loh. Kita ini bisa kagum sama orang, tapi kenapa kita nggak berusaha untuk niru orang yang kita kagumi? Sampai sebagaimana dia dikagumi oleh orang, kita pun dikagumi sama orang. Karena baiknya, karena lomatnya. Nah, kemudian, iya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seorang sahabat. Rasulullah bilang, sahabat ini bilang, ya Rasulullah, saya ini melarat, saya butuh ya Rasul, ada hajat. Oh iya, ayo dituntun sama Rasulullah sahabat ini. Datang ke rumah Siti Aisyah. Aisyah, ada makanan enggak? Enggak ada ya Rasul. Kalau air ada. Oh, masuk mendayo butuh dikasih air. Enggak mungkin. Datang ke rumah istri yang kedua. Ayo, ini ada tamu jauh. Butuh makan, ada makan? Gak ada ya Rasul, gak ada, yang ada air. Sampai semua rumah istri Rasulullah ditanya, gak ada apa-apa kecuali air. Wes, masuk masjid Rasulullah. Masuk masjid, berkumpul sahabat. Datang sahabat. Rasulullah kalau masuk masjid itu sahabat berduyun-duyun gitu loh. Tertarik. Katakan sama Rasulullah, ini ada tamu, dia butuh. Rumah saya, istri saya semuanya nggak ada apa-apa kecuali air. Dia mau sorry kayak banyu. Siapa di antara kalian yang mau menjamu ini tamu? Satu sahabat ngacu, nggak pakai tanya, istrinya ada apa nggak pakai tanya, langsung ngacu. Saya ya Rasul. Kamu, ya wes, kasih makan sampai di rumah. Sampai rumah tanya, baru tanya si suami ini, ya apa? Ini ada tamu, ada makanan tak? Ada sih, tapi untuk anak-anaknya kita. Isturono ya anaknya. Tidur kena aja anaknya kita. Tapi gak ada makanan sampai-sampai ya. Kalau buat tamunya cukup, tapi kalau buat kita bertiga gak cukup ini. Anak-anak bisa kita tidur, tapi terus siapa ini? Kan tamunya makan sendirian begitu, gampang. Obor itu buat padam. Ini ya, obor itu buat padam. Nanti ketika padam, kamu suguhkan kepada saya piring, iya, kopoan, wes kayak saya, kamu dan tamunya ini makan sudah. Ibarat kita ini cuma kelotek, tapi nggak makan. Karena padam nggak tahu tamunya, kalau yang punya rumah nggak makan. Datang ini sahabat beserta si tamu tadi datang kepada Rasulullah keesokan harinya. Ya Rasulullah ya, gaib sudah. Langsung dikasih tahu sama Jibril tentang apa yang terjadi semalam. Langsung dikatakan, hebat kamu wahai suami dan istrimu yang ada di rumah. Iya, dikatakan apa? Qad ajiballah, Allah kagum sama kalian berdua. Suami dan istri ini Allah kagum sama kalian berdua atas apa yang sudah kalian lakukan kepada kedua tamu kalian ini. Subhanallah, sampai turun ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kita ini kalau mengorbankan diri kita untuk kepentingan orang lain itu berat. Apalagi mengorbankan keluarga untuk kepentingan orang lain, apalagi keluarga itu anak. Bayangkan, ada pun anak turokno ae. Tidur kena aja buat tidur. Ya timang-timang tidur wis lali ambek luwe ini tamu ini kita jamu. Subhanallah. Ya. Pernah juga diceritakan, ada seorang pemimpin penguasa memerintahkan kepada Al-Gurju untuk memenggal 3 kepala daripada orang-orang soleh. Penguasa dulu top dolim ya, penggal itu mainnya dulu. Ada 3 orang soleh, mungkin si penguasa ini gak cocok, ya namanya orang soleh, amar ma'ruf nahi munkar sudah. Masalah orang gak cocok gak ada masalah sudah. Apa resikonya? Lewat. Lawan sudah. Sampai gak cocok jadi penguasa. Panggil. Dikasih vonis, penggal kepala mereka semuanya. 3 orang.
Satu di antara mereka namanya Abul Husain An-Nauri. Abul Husain An-Nauri. Dia memohon, wahai penguasa, saya minta permintaan terakhir. Boleh? Apa permintaan terakhir kamu? Di antara tiga orang ini, saya, dia, dan dia, tolong saya yang dipenggal duluan. Bukan jaluk keri, jaluk disian malah. Heran, mau dipenggal kok jaluk disian ini ya apa sih? Dirabek dong jaluk disian gak mau. Ya dipenggal, mau hilang nyawanya, mau hilang kepalanya kok jaluk disian. Tanya ini, tanya. Kenapa kamu, kok kamu ini minta duluan? Sebosan urip. Bukan. Saya ingin berderma dengan nafas yang mungkin tinggal berapa menit. Jadi kalau saya dipenggal duluan, maka teman saya si A dan si B ini masih ada waktu untuk berderma, untuk bernafas, berhidup. Saya berderma dengan itu. Dengan umur. Saya dipenggal duluan enggak apa-apa. Mungkin setelah itu 5 menit kemudian A, 5 menit kemudian, tapi kan saya berarti sudah berderma dengan umurnya saya. Bingung sing rojo iku. Bebas duluan. Wala temenan aku lek menggal wong model koyo ngene. Bebas semuanya subhanallah. Iya ya. Mumpung turun golek mono iki menggal orang-orang top model begini, sedekah sama umurnya coba. Sedekah sama umurnya. Subhanallah. Itu adalah walhasil mau itu. Mau itu sahi, mau itu jawad, mau itu mu'thir. Mau itu orang yang memiliki sifat sahho. Orang yang memiliki sifat yang lebih loman daripada sahho, yaitu al-jud. Orang yang memiliki sifat lebih loman daripada sahho dan al-jud, yaitu al-ithar. Semuanya adalah orang-orang yang hebat. Minimal kita harus memiliki sifat sahho. Apa yang lebih dari hajatnya kita, pikirkan orang lain. Pikirkan syiar-syiar agama yang itu butuh uluran tangannya kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sakhi gharibu minut. Orang yang loman, loman yang paling minim tadi itu. Iya, loman ranking 3. Sahi, jawad, mu'thir. Sahi, jawad, mu'thir. Orang yang lomannya, loman paling minim. Itu gharibu minut, dekat kepada Allah. Gharibu minut, dekat dengan manusia. Artinya apa? Dicintai sama manusia. Disenangi sama manusia. Disenangi sama manusia. Ba'idum minan nar. Jauh daripada neraka. Wal bakhil, adapun orang yang kikir, ba'idum min Allah. Jauh dari Allah. Allah enggak senang sama orang yang kikir. Allah itu memiliki sifat al-karim. Yang maha dermawan. Yang maha dermawan. Takhallahu bi akhlaqillah. Rasulullah mengatakan kepada kita untuk berakhlaklah kamu, berperilakulah kamu sebagaimana perilakunya Allah. Kalau Allah punya sifat dermawan, ya kita juga harus menirunya. Allah enggak senang sama orang yang kikir. Ba'idum minan nas, orang yang kikir dijauhi sama orang. Siapa yang senang sama orang kikir? Hartamu, hartaku, hartaku, ya hartaku. Nah, itu orang kikir itu. Iya, medit, jaluan tapi enggak kelem gawe. Nah, itu biasanya orang kikir itu. Ini ya, jalu ditraktir, misalkan, tapi lek kapan dia senang lali traktir kancane. Nah, itu namanya orang kikir. Siapa orang senang kumpul sama orang seperti itu? Ba'idum minal jannah, jauh daripada surga. Nah, dalam satu riwayat juga dikatakan al-jahilus sahi, orang yang bodoh, bukan ulama, bukan bodoh itu nggak usah berilmu, bukan, ya tetap berilmu, cuman pas-pasan ilmunya, tapi loman, itu ahabbu ilallahi ta'ala, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala minal abidil bakhil, daripada ulama ahli ibadah tapi medit. Kenapa? Ibadah itu ada sifatnya personal, ada sifatnya sosial. Ibadah secara sosial itu lebih dicintai sama Allah daripada ibadah yang sifatnya personal. Makanya, kalau kita pernah haji, mau haji lagi, mikir. Artinya apa? Itu hitungan. Tonggoku si kelaparan sopo. Dulurku si butuh sopo. Jangan haji, saya bib haji 5 kali, tapi dulure tonggone. Anaknya orang yang gak sekolah, misalkan. Ada yang rumahnya bocor gak bisa dandani, misalkan ada yang sakit gak bisa dibawa rumah sakit, kenapa gak punya biayanya? Saya haji 5 kali PN haji gak manfaat, kenapa personal? Haji apa manfaatnya? Saya haji, orang lain dapat apa dari hajinya saya? Gak ada. Tapi kalau saya sudah pernah haji, sudah gugur kewajiban saya punya harta lagi, waktunya saya ibadah dengan sosial. Waktunya saya ibadah dengan sosial. Kok tambah suki? Artinya apa? Saya nyukupi dulur, nyukupi tonggo, nyukupi konco, udah haji seisok. Udah loh, gak apa-apa. Kenapa? Dengan hajinya saya gak ada yang terlantar. Dengan hajinya saya gak ada yang terlantar. Nah,
dikatakan sesuap nasi yang masuk ke perutnya orang yang lapar itu lebih afdal daripada ibadah di 70 masjid jami'. Nabi Ibrahim alaihissalam itu perintah oleh Allah membangun Ka'bah. Setiap siku salat 1000 rakaat. Setiap sikunya, setiap rukun 1000 rakaat. Total berarti 4000 rakaat. Dipuji sama Allah, hebat kamu wahai Ibrahim. Tapi ketahuilah ada yang lebih hebat daripada amalnya kamu. Apa itu? Sesuap nasi yang masuk ke dalam perutnya orang yang lapar itu lebih hebat daripada 4000 rakaat di depan Ka'bah sekelas Nabi Ibrahim. Yo, kira-kira. Kita, siapa kita? 1000 rakaat? Enggak, di mana? Bukan depan Ka'bah. Jadi kita ini tertipu kadang-kadang. Bukan tertipu dalam makna yang negatif, artinya ada yang lebih afdol gitu loh. Ada yang lebih afdol, tapi kita puas dengan tahajudnya kita, tapi kita medit dengan hartanya kita. Itu enggak lebih, itu tidak lebih dicinta sama Allah daripada orang ibadahnya biasa-biasa saja. Tapi sama hartanya, waduh, loman dia. Gak isoan dalam masjid, gak mari-mari, gak isoan. Lihat orang terlunta, gak isoan. Wah, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, redaksinya hampir sama, tapi ada perbedaan sedikit. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, as-sakhiyu gharibun minallah wa ba'idun min adabi. Orang yang loman itu dekat kepada Allah, jauh daripada adabnya. Wa gharibun minni, orang yang loman itu juga dekat kepadaku. Wasahi la yadkhulun nar, orang yang loman itu enggak akan masuk ke dalam neraka. Dan wa ana rafiqu, aku nanti masuk surga temannya dia. Aku nanti masuk surga temannya dia, duduk di mana dia duduk. Subhanallah. Wal bakhil la yadkhulul jannah, orang yang kikir enggak akan masuk surga. Wal wa iblisu rafiqu, dan iblis adalah teman duduknya dia. Iblis adalah teman duduknya dia. Naam. Sifat loman itu adalah sifat yang berada di antara bakhil, kikir dengan mubazir. Kapan orang itu dikatakan bakhil? Kalau dia dengan hartanya tidak menunaikan kewajiban. Itu namanya bakhil. Enggak zakat. Itu namanya bakhil. Anak kaya, orang tuanya miskin, gak dinafkahi, bakhil. Kenapa? Wajib bagi anak yang mampu untuk menafkahi orang tuanya gak mampu, wajib untuk menafkahinya, tapi gak dinafkahi. Itu adalah bakhil. Kapan orang itu dikatakan mubazir? Waktunya ditahan, disayang, dieman-eman, foya-foya malah. Nah, sifat sakho itu antara itu. Sifat sakho antara itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an apa? Wala taj'al yadaka mahdulatan ila unukik. Jangan kamu jadikan tangannya kamu itu terbelenggu ke lehernya kamu. Kias najas, ojo medit-medit. Wala taj'al yadaka mahdulatan ila unukik. Sepenting ai. Saya enggak ada. Oh, saya juga butuh. Oh, saya ini. Wala taj'al yadaka mahdulatan ila unukik. Yang kedua, wala tafsudha kullal basti fatakuda maluman mahsuro. Tapi juga jangan royal. Saya punya uang 5 juta. Kalau punya uang 5 juta, itu kan jumlah yang besar. Lah mosok dikasihin ke pengemis yang ada di jalan. Jelas ini ya? Jelas ya? Saya pernah ditanya, "Bib, saya punya uang sekian, Bib. Yang paling afdol saya sedekahkan untuk apa? Pondok pesantren." Pondok pesantren atau madrasah? Kenapa? Abadi dan beranak pinak. Mungkin pernah kita dengar paling afdolnya sedekah kepada ulama. Kenapa? Beranak pinak. Dia punya murid, muridnya punya murid terus. Loh, kalau masjid abadi, tapi enggak beranak pinak. Abadi. Kalaupun beranak pinak, beda sama pondok pesantren atau madrasah. Tapi enggak wajib, tapi kan kepengin pahala yang paling besar. Awet, abadi selama-lamanya, dan pahalanya numpuk. Enak wis. Sedekah kepada pondok atau madrasah. Sedekah kepada pondok atau madrasah. Naam. Iya, jangan mubazir. Yo, bisa jadi katakan mubazir kepada fakir miskin yang ada di ya pengemis yang ada di jalan kasih 5 juta itu mubazir. Insyaallah besoknya 1000 orang fakir datang ke rumahnya dia itu besok.
Kita nggak tahu padahal ini benar fakir apa enggak. Cuman kita nggak boleh berpikir begitu gitu loh. Cuman ya hitungan. Kalau kepada pondok pesantren 5 juta didi. Artinya apa? Dan itu pahalanya paling besar. Pahalanya paling afdol kasih. Tapi kalau kepada fakir miskin 5 juta, ya bisa-bisa enggak berhenti-berhenti dari ngemisnya dia. BI tamannya untuk 5 juta. Juga mikir gitu loh. Itu termasuk boros itu. Apa boros? Ya memberikan atau menerimakan hartanya tidak proporsional. Tidak proporsional. Jelas ya? Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang tentang macam-macam orang loman, orang dermawan dan pahala-pahalanya banyak masih. Saya ingin membahas lebih lanjut sebenarnya masalah loman ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Mudah-mudahan dikasih panjang umur, sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah. Allah kasih rezeki kepada kita, ya, rezeki yang halal, rezeki yang manfaat, rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Sekedar informasi, kebetulan saya ingat. Alhamdulillah saya ini dikasih, tapi ini enggak usah di-share. Cuma pengumuman di sini aja. Saya dikasih tempat. Selama ini saya ada madrasah kurang lebih sudah 7 tahun, tapi minjem tempat. Dipinjem.